Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tengah buat apa tu? Saya tengah melihat pemandangan alam yang begitu indah ni, sambil tu berfikir tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tengok alam sambil berfikir. Macam mana tu? Nak tahu macam mana? Jom tengok video ni sampai habis. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita nak tahu, di sekeliling kita ni banyak kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita lihat. Contohnya seperti pokok, dan yang paling kita boleh lihat dengan jelas yang ada di hadapan mata kita, langit. Tahu tak kehebatan langit ni? Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Dia yang menciptakan bumi ni firasha sebagai hamparan. Wassama'a bina'a. Dan dia menciptakan langit ni sebagai atap, sebagai bumbung. Allah cerita kehebatan Allah langit. Lepas tu Allah sambung lagi. Langit ni bukan sekadar atap, tapi wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan daripada langit ni Allah turunkan apa dia? Air hujan. Dan daripada air hujan tu Allah keluarkan dengannya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, Masya Allah, sebagai rezeki kepada kita. Jadi bila kita fikir tentang langit je, kita dapat menambah iman kita. Tengok rahmat Allah, kehebatan Allah. Daripada air hujan tu je jadi pokok kan, manusia tak mampu buat, Masya Allah. Jadi cubalah kita berfikir tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebab dia ada je dekat hadapan mata kita. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 190, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaannya, iaitu langit-langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, ada tanda bagi orang-orang yang berakal waras. Jadi kalau kita benar-benar orang yang ulul albab, orang yang berakal, kita pasti akan fikir. Jadi bila kita tengok kebesaran Allah, tengok langit ni, ada doa dia. Doa bila melihat kebesaran Allah. Dalam surah Al-Imran juga, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza, tidaklah engkau ciptakan semua ini batila, sia-sia, faqina azabannar, maka lindungilah kami daripada azab api neraka. Jadi sama-samalah kita berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala agar menambahkan keyakinan kita kepada agamanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa sebarkan, insya-Allah. Ma'assalamah.